ditetapkan untuk pendengaran bagi kebenaran untuk pihak pemohon-pemohon membuat semakan kehakiman terhadap beberapa keputusan yang telah pun dibuat oleh pihak autoriti, termasuk keputusan untuk list tanah tersebut kepada satu pihak syarikat, dan juga yang paling penting sekali adalah keputusan melalui notis-notis untuk mengeluarkan atau mengusilkan penanam-penanam durian, termasuk pemohon-pemohon dalam kes ini. Jadi walaupun kami telah serahkan semua surat-surat kuasa yang diperlukan ke atas AG Chambers, tetapi pada hari Isnin, di bawah kaedah mahkamah, kami hanya memerlukan 3 hari saja sebelum hari pendengaran. Tetapi pihak yang mewakili AGC datang hari ini dan berkata bahawa mereka perlukan lebih banyak masa untuk membaca permohonan kami dan juga affidavit-affidavit kerana itu adalah amat tebal. Jadi kami tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan AGC. It's only fair for them to have some time to read. Tetapi pada masa yang sama, kami pun memohon dari Yang Arif Hakim supaya memberikan satu penggantungan terhadap keputusan-keputusan tersebut yang dibuat oleh pihak autoriti, terutamanya notis-notis merah yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Laut dan juga Forestry, Jabatan Perhutanan, ya, di mana memberikan masa 7 hari, ada juga yang memberi masa 30 hari untuk mengusilkan penanam-penanam durian dari tanah-tanah tersebut. Kami suka cita dimaklumkan bahawa pihak dari AGC tiada bantahan dan mahkamah juga tiada bantahan selepas mendengar hujahan, simple hujahan, brief hujahan from semua pihak telah pun membenarkan stay tersebut sehingga tarikh pendengaran yang seterusnya, iaitu mahkamah telah menetapkan tarikh pada 28 hari bulan Oktober 2020 untuk mendengar permohonan kebenaran kami untuk semakan kehakiman. Jadi dengan adanya adanya order stay tersebut, perintah penggantungan tersebut, saya rasa penanam-penanam durian adalah selamatlah untuk masuk dan menjalankan kerja-kerja harian mereka, tugas-tugas harian mereka di atas tapak-tapak tanah yang menjadi subject matter hari ini. Itu saja. So boleh tahu siapa wakil daripada AGC Chambers tadi? Wakil dari AGC Chambers adalah Cik Noh, Noh Faik. Sorry, happy order. Adalah Cik Noh Fazila Isha. Okey, lepas tu nak tahu berapa ramai pemohon dalam ni? Kami mempunyai 111 pemohon dalam kes ini. Kami berasa banyak lagi penanam-penanam durian yang sedang mencari peguam dan juga ada menghubungi kami lah. Tapi setakat ini hanya 111 in this case. Okey, so responden yang dinamakan dalam tu satu? Kami untuk notis-notis merah tersebut, kami perlu menamakan Pejabat Tanah Laut dan juga Hutan Simpan Forestry Perhutanan, Jabatan Perhutanan. Dan untuk state government, kami telah pun menamakan state government dan juga satu pihak yang dikatakan pihak berkuasa state government. Ini adalah satu term yang digunakan dalam National Land Code, so we quote them. These are the main respondent in this case. So you file semakan ni bila you nak you file application untuk ni? Bila? Yes, I filed on last Friday. But there's not seal yet. We get everything. We file with certificate of urgency because it's very urgent because it's already tailing the end of the red notice, you know, 30 days already, and some they even receive notice for 7 days. Jadi kami pun fahamkan dengan perakuan segera, mahkamah dengan sangat baik telah cuba menetapkan tarikh pendengaran pada hari Rabu sebenarnya, 2 days ago. Tetapi memandangkan 2 days ago tidak akan menepati 3 clear days di bawah kaedah-kaedah mahkamah tinggi, jadi kami pun memohon untuk menangguhkan sehingga ke hari ini. Ya, jadi ya, it's within a week lah. So yang pemohon-pemohon tu satu-satu tu dia daripada semua daripada Raub kan. So kawasan-kawasan terlibat adalah kawasan-kawasan terlibat sebenarnya kebanyakan dari Charlotte dan juga Ruan dan juga Trust. One More Place Trust, ya. Is
the Royal Pahang Durian part of the responder, one of the responders. Yes. So kami tengok harap-harap boleh dapatkan kebenaran. Kemudian pada 28 Harapan Oktober, kemudian baru kami akan menyerahkan ke semua cost papers lah yang relevan form 110 kepada pihak-pihak responden. Tetapi dari sekarang sehingga 28 kami akan memfailkan perintah penggantungan sementara tersebut, it's called interim stay, dan kami juga akan serahkanlah kepada Pejabat Tanah Raut dan juga Jabatan Perhutanan kerana peladang-peladang durian memang sangat takut untuk balik ataupun diusilkan, dan mereka pun takut hasil tanaman mereka dicerobohkan kerana dalam notis tersebut ia mengatakan kalau 30 hari selepas itu mereka akan diusilkan dan akan destroy their plantations. So I think with this day they can't do that until 28 only, so still a long battle. So 28 itu hearing lah kan? Yeah. Okay. Right. Tadi Judge tadi? Judge? Siapa? Hakim Zainal. Zainal. Thank you. Tak kalau saya nak snap.